Rapat paripurna kelima DPR RI mengesahkan struktur dan alat kelengkapan Dewan periode 2024-2025. Yang menarik, penyanyi Once Michael bersama musisi Ahmad Dhani masuk dalam komisi yang sama, yaitu Komisi 10. Sebelumnya keduanya pernah berseteru setelah berpisah dari grup band Dewa. Masuknya Once Michael dan Ahmad Dhani dalam Komisi 10 diketahui dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan struktur dan alat kelengkapan DPR pada hari Selasa 22 Oktober 2024. Setelah tidak sama-sama lagi dalam grup band Dewa, Once dan Dhani reuni di Komisi 10. Once masuk ke DPR sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, sedangkan Ahmad Dhani merupakan anggota fraksi Partai Gerindra. Rupanya latar belakang sebagai seniman menyatukan kembali Once dan Dhani di komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, sains dan teknologi. Once Michael sebelumnya sempat menjadi vokalis di grup band Dewa 19 yang dibentuk Ahmad Dhani. Bersama Dewa, Once dan Dhani telah merilis 5 album. Namun sejak 2011, Once memilih menjadi solois. Keduanya sempat berseteru masalah seputar sistem royalti lagu-lagu Dewa. Belakangan keduanya kembali akur dan Once beberapa kali tampil sebagai featuring dalam konser-konser Dewa. Kini keduanya akan bahu-membahu membahas kepentingan rakyat di Komisi 10 DPR.